Pemirsa, hujan lebat meruntuhkan kanopi Bandara Internasional Indira Gandhi New Delhi pada Jumat pagi. Kejadian ini menimbulkan korban jiwa. Satu orang tewas dan 6 lainnya terluka akibat runtuhnya kanopi yang terjadi di terminal keberangkatan bandara. Selain menimbulkan korban, kejadian juga mengakibatkan penundaan penerbangan seluruh pesawat di Terminal 1 untuk sementara waktu. Petugas juga mulai membersihkan puing reruntuhan serta menyelamatkan penumpang yang terjebak. Para korban luka juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Runtuhnya kanopi Terminal 1 bandara juga mengganggu operasional penerbangan domestik di bandar utama atau di Bandara Utama Indira Gandhi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.